Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurelia Nelasami dari kelas 11.6 lengkap 4. Kali ini saya akan menjelaskan materi makro PKN, yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Langsung aja ke materinya. Yang pertama yaitu mengenai pengertiannya. Persatuan secara sederhana berarti gabungan atau ikatan, kumpulan, dan sebagainya dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Atau dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya berbagai macam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Oleh karena itu, persatuan harus terus terbina. Terbinanya persatuan, bangsa akan melahirkan kesatuan bangsa, yaitu suatu kondisi yang utuh yang memperlihatkan adanya keamanan, kesentosaan, dan kejayaan. Adapun faktor yang mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia antara lain yaitu 1. Faktor penyebab keberagaman masyarakat. 2. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu faktor penyebab. Faktor penyebab itu sendiri ada berbagai macam. Antara lain, 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Letak strategis wilayah Indonesia yaitu di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Serta ada dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, yang mengakibatkan banyak dikunjunginya bangsa asing sehingga mempengaruhi budaya Indonesia serta perbedaan antara ras, agama, dan kepercayaan. Yang kedua yaitu kondisi negara kepulauan. Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah sehingga tiap-tiap pulau atau daerah mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungannya masing-masing. Hal tersebut mengakibatkan perbedaan suku, bangsa, bahasa, budaya, peran laki-laki dan perempuan, serta kepercayaan atau agama. Yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, gunungan, daerah subur, padang rumput, daerah rendah, rawa, atau lautan mengakibatkan perbedaan dalam masyarakat. Seperti contohnya untuk rumah, mata pencarian, makanan pokok, pakaian, dan kesenian, bahkan kepercayaan juga berbeda. Yang keempat, yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Adanya pembutuhan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain, meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas juga menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kelima, yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Adapun masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat kota, akan tetapi juga ada yang tetap bertahan pada budaya sendiri dan tidak mau menerima budaya luar sehingga mempengaruhi perkembangan kebudayaan pada tiap-tiap daerah. Selanjutnya yaitu faktor pendorong. Faktor pendorong itu sendiri terdiri dari berbagai macam. Antara lain, 1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara. Yang ketiga, adanya tekad dan keinginan untuk bersatu. Yang keempat, adanya ancaman luar negeri yang menyebabkan munculnya rasa semangat nasionalisme dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang kelima, yaitu kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan. Yang terakhir yaitu faktor penghambat. Faktor penghambat itu sendiri ada berbagai macam, yaitu 1. Masyarakat Indonesia yang beraneka ragam dan luasnya wilayah Indonesia. Yang kedua, besarnya kemungkinan ancaman tantangan hambatan dan gangguan yang merongrong keutuhan bangsa Indonesia. Yang ketiga, masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan serta hasil-hasil pembangunan menyebabkan berbagai rasa tidak puas dan keputusan pada masalah sara. 4. Adanya paham etnosentrisme di antara berbagai suku bangsa yang melebihkan keunggulan budayanya dan menganggap rendah budaya lain. Yang
presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bila ada perasaan, mohon diungkapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.